Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah, kembali kita akan melanjutkan kajian di pagi hari ini. Pada mukaddimah pertemuan sebelumnya, kita telah menyampaikan bahwa sanad Al-Qur'an yang saat ini beredar banyak di tengah kaum muslimin, terutama yang di Indonesia, termasuk juga yang dicetak oleh pemerintah Saudi dan beredar di berbagai macam penjuru dunia, kebanyakan berasal dari riwayat Hafs dari Asim bin Abi Najud, dari Abu Abdurrahman As-Sulami, atau dari Zir bin Hubaysh, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, atau dari Ali bin Abi Talib, dari Nabi SAW. Dan di kesempatan kali ini kita akan membaca sebuah hadis di mana Nabi SAW pernah berpesan agar mengambil Al-Quran dari empat sahabat. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim yang berasal dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, khudzul qur'ana min arba'atin, khudzul qur'ana min arba'atin, ambillah Al-Qur'an, pelajarilah Al-Qur'an dari empat sahabat. Mini bin Mas'udin, wa Ubay bin Ka'ab, wa Mu'ad ibn Jabal, wa Salim maula Abi Hudzaifah. Ambillah Quran dari empat sahabat, Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, kemudian Mu'ad bin Jabal, dan Salim mantan budaknya Abu Hudzaifah. Kenapa Nabi SAW menyebutkan empat sahabat ini? Sementara di kalangan empat sahabat ini tidak ada di sana Khulafaur Rasyidin, tidak ada Abu Bakar, tidak ada Umar, tidak ada Utsman, dan tidak ada Ali. Padahal mereka punya peran yang besar dalam perjuangan Islam. Tapi kenapa justru yang disebutkan adalah sahabat yang lain? An-Nawawi ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan, sababuhu anna ha'ulai aktsaru dhabtan li alfadhihi wa atqanu li adaihi. Di antara sebabnya adalah karena empat sahabat ini adalah sahabat yang ketika membaca Quran itu paling sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Maksudnya adalah tajwidnya paling sempurna, tahsinnya paling sempurna, aktsaru dhabtan li alfadhihi. Wa in kana ghairuhum afqaha fi ma'anihi minhum. Meskipun bisa jadi ada sahabat yang lain, yaitu sahabat-sahabat yang lebih senior dibandingkan mereka, lebih paham tentang maknanya dibandingkan mereka. Ini kemungkinan yang pertama. Sehingga dulu di zaman Nabi SAW, berdasarkan kemungkinan ini, dulu di zaman Nabi SAW, konsentrasi terhadap ilmu tertentu itu sudah terjadi. Sehingga ada sahabat yang lebih berkonsentrasi dalam masalah ilmu tajwid, ilmu qiraah, cara membaca yang benar, cara melafadzkan yang benar. Ada juga sahabat yang lebih konsentrasi pada bidang yang lain, misalnya bidang tafsir. Di sini beliau tidak menyebutkan Ibnu Abbas, padahal Ibnu Abbas termasuk tokoh tafsir. Bahkan beliau dikenal dengan Turjumanul Quran, penerjemahnya Al-Quran. Sehingga sahabat ini lebih membidangi dari masalah bagaimana dhabt cara membacanya, meskipun ada sahabat yang lain yang lebih paham tentang masalah tafsirnya. Dan kita bisa lihat seperti di zaman sekarang, suasana seperti itu umum di kalangan para ulama. Ada sebagian ulama yang dia ahli qiraah, tapi mungkin dalam masalah tafsir dia tidak seunggul ulama yang lain. Sebaliknya ada ulama yang dia ahli dalam masalah tafsir, tapi dalam masalah qiraah dia tidak lebih unggul dibandingkan ulama yang lain. Seperti yang kita tahu,
para mufassir di zaman belakangan seperti Imam As-Sa'di, kemudian Syekh Muhammad Amin Asy-Syengkiti, penulis kitab Adwa'ul Bayan, mereka ini bukan imam-imam masjid yang kemudian membacakan Al-Quran atau yang menjadi imam di Masjid Nabawi atau imam di Masjidil Haram, tapi mereka adalah para ahli tafsir. Kemudian kemungkinan yang kedua, kata An-Nawawi, auli anna haula'il arba'ata tafarragu li akhdhihi minhu sallallahu alaihi wasallam musyafahatan, atau karena empat orang ini adalah orang yang menyediakan waktu khusus untuk menerima cara membaca Quran, untuk belajar cara membaca Quran secara khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ghairuhum iqtasaru ala akhdhi ba'dihim min ba'din. Sementara sahabat yang lain, mereka hanya mengandalkan dengan mengambil dari sahabat yang lainnya, dengan mengambil dari sahabat, tidak mengambil langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kemungkinan yang kedua. Sehingga empat sahabat ini, Ibnu Mas'ud, Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, dan Salim Maula Abu Hudzaifah, mereka secara khusus belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana cara membaca Quran musyafahatan, tentang bagaimana talaqqi dalam membaca Al-Quran. Nah, sahabat yang lain kebanyakan ngambil dari mereka ini. Auli anna haula itafarragu li ayyakhudha anhum aw annahu sallallahu alaihi wasallam arada al-i'lama bima yakunu ba'da wafatihi min taqaddumi haula'il arba'ati wa tamakkunihim. Atau kemungkinan yang ketiga adalah beliau ingin menyampaikan bahwa setelah wafatnya beliau, hendaknya empat orang ini lebih didahulukan dibandingkan yang lain. Wa annahum aq'adu min ghairihim fi dhalika falyu'khad anhum. Atau karena mereka adalah orang yang lebih banyak serius membidangi masalah itu, sehingga silahkan yang lain mengambil dari mereka. Baik, ada banyak kemungkinan kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan empat sahabat ini. Tapi wa ala kullin, semua sahabat adalah manusia-manusia yang mereka guru umat dalam masalah membaca Al-Quran dan dalam masalah tafsir. Namun sekali lagi, dalam masalah ilmu itu ada bidangnya masing-masing. Yang ini menunjukkan bahwasanya ilmu Islam itu sangat luas. Ilmu Islam sangat luas, dan luasnya ilmu Islam menyebabkan seseorang tidak bisa menguasai semuanya, tapi dia bisa membidangi salah satu, sementara yang lain dia hanya memiliki bagian wajibnya saja, atau dia tidak membidangi masalah yang lain tapi dia memilikinya. Dan persis sebagaimana di zaman sekarang, ada sebagian ustadz yang dia lebih fokus tentang masalah qiraah, sehingga karya-karyanya, buku-bukunya banyak diarahkan ke bagaimana menulis buku tentang tajwid, tentang bagaimana cara membaca Quran, tentang qiraah dan seterusnya. Ada juga sebagian ustadz yang lebih fokus dalam masalah akidah, sehingga karya-karyanya lebih banyak dalam masalah akidah. Ada juga sebagian yang lebih fokus dalam masalah fikih, ada yang lebih fokus masalah fikih muamalah saja, dan aneka perhatian yang lainnya. Dan itu tidak disalahkan. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bahasanya, wa afraduhum, yang paling paham tentang ilmu faraid itu Zaid bin Thabit. Wa a'lamuhum bil halal wal haram Mu'adz bin Jabal. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling paham masalah ilmu faraid Zaid bin Thabit. Yang paling tahu tentang halal haram Mu'adz bin Jabal. Sehingga masing-masing ada bidangnya sendiri-sendiri. Bahkan ini kemudian berkembang, dan sampai sekarang di sebuah kampus yang itu fokus belajar masalah agama sudah ada penjurusannya. Ada fakultas hadis, ada fakultas ilmu Quran, ada fakultas ilmu syariah yang di bawahnya adalah fikih dan usul fikih, ada fakultas bahasa, ada fakultas akidah dan adab, dan aneka fakultas yang lainnya. Yang itu kemudian mengerucut menjadi satu bagian kecil-kecil.
Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaupun kita tidak bisa menguasai seluruh ilmu Islam, minimal jangan sampai tinggalkan salah satu yang menjadi pemicu bagi kita untuk lebih dekat kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam arti begini, ada banyak ilmu, ada banyak cabang ilmu. Kadang di antara kita ada yang lebih suka ilmu Quran, maka dekati terus ilmu Quran dan jadikan itu sebagai saran Anda untuk mendekat kepada Al-Quran dan Sunnah. Ada yang senang ilmu fikih, dekati terus ilmu fikih dan jadikan itu sebagai saran Anda untuk mendekati Al-Quran dan Sunnah. Ada yang senang ilmu hadis, dekati ilmu hadis terus, sehingga itu menjadikan kita senang kepada Al-Quran dan Sunnah, termasuk juga akidah. Namun tidak boleh meninggalkan ilmu wajib, karena di masing-masing cabang ini ada bagian ilmu wajib. Di akidah ada ilmu wajib yang harus kita ketahui, dalam masalah fikih juga ada ilmu wajib yang perlu kita ketahui, dalam masalah Quran juga ada ilmu wajib yang perlu kita ketahui. Sehingga kita fokus di salah satu, tapi sementara ilmu wajibnya di bidang yang lain tidak kita tinggalkan. Wallahu ta'ala alam. Kemudian para ulama menyebutkan, dari sekian banyak sahabat itu yang masyhur dalam masalah tafsir ada 3. Meskipun yang lain memiliki tafsir, tapi yang paling masyhur adalah 3. Yang pertama Ali bin Abi Thalib, yang kedua Ibnu Mas'ud, yang ketiga Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Karena itulah 3 sahabat ini tafsirnya sangat banyak disebutkan oleh para ulama. Seperti Ibnu Jarir At-Tabari, dalam tafsir beliau kebanyakan tafsir-tafsir yang merujuk kepada perkataan para sahabat kembali kepada 3 orang ini. Dan para ulama mengatakan bahwa tafsirnya para sahabat itu peluang benarnya lebih besar dibandingkan tafsir generasi setelahnya. Sebagaimana kata Ibnu Qayyim rahimahullah, la raiba anna aqwala sahabati fit tafsiri aswabu min aqwali man ba'dahum. Wa qad dhahaba ba'du ahli al-ilmi ila anna tafsirahum fi hukmil marfu'. Kita sangat yakin bahwasanya keterangan sahabat dalam masalah tafsir itu lebih kuat, lebih benar dibandingkan keterangan ulama generasi setelahnya. Dan sebagian ulama mengatakan bahasanya tafsirnya para sahabat itu statusnya sebagaimana tafsir Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hukmil marfu. Sehingga di samping Khulafaur Rasyidin yang mereka punya keunggulan dalam masalah tafsir, terutama Umar bin Khattab radhiyallahu an, juga sahabat yang lainnya adalah Ibnu Mas'ud dan Abdullah bin Abbas. Dan di antara sebab kenapa Abdullah bin Abbas adalah orang yang lebih dominan dalam masalah tafsir atau banyak menjadi rujukan dalam masalah tafsir, karena doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Ibnu Abbas masih kecil dipangku oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah pemahaman kepadanya dalam masalah agama dan ajarkanlah at-ta'wil, maksudnya adalah at-tafsir. Dan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam mustajab, sehingga Ibnu Abbas termasuk di antara sahabat yang menjadi rujukan dalam masalah tafsir. Wallahu taala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan, dan semoga ini semakin membuat kita cinta kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kita berutang budi kepada mereka disebabkan karena jasa mereka menyebarkan ilmu bagi umat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.